jungle. Selamat pagi semuanya. Walaupun masih lelah dan tetap ingin tidur, tapi kami harus bangun untuk menuju puncak Walirang. Angin di sini benar-benar kencang, mengingat tidak banyak pohon tinggi di sekitar kami. Kami mendirikan tenda di area yang lumayan lapang. Sebelum itu, kami menyelesaikan panggilan alam, kemudian memasak dan sarapan. Kami di sini benar-benar menghemat air. Bahkan untuk masak pun, kami juga harus memperhitungkan berapa liter yang akan kami gunakan untuk memasak. Dan air ini pun juga sudah dibagi dengan air untuk minum. Setelah sarapan, kami pun bersiap-siap untuk membereskan barang-barang. Semua barang dimasukkan ke dalam keril agar tidak berceceran. Kemudian semua keril diikat agar aman saat ditinggal. Kami hanya membawa tas kecil, mengingat kami tidak berencana ngecamp di atas sana. Perjalanan sedini mungkin karena menghindari kabut yang datang pada siang atau sore hari. Perjalanan menuju puncak Walirang pun dimulai. Jalan setapak membawa kami melipir ke seberang bukit, yang merupakan jalanan bagi penambang belerang. Saat melewati trek ini, harus menjaga konsentrasi, sebab di sebelah kiri jalur merupakan jurang. Tersebut, kita dapat menikmati pemandangan yang indah sekali, berupa Gunung Kawi dan Gunung Butak dari kejauhan. Siapa guys? Yo anjen belerang. Belerang lur. Lumer sih ayo, cerawat ayo. Lu belerang. Pecahan belerang yang jatuh di jalan setapak sekitar menandakan bahwa kami berada pada jalur yang tepat. Oh. Unboxing. Thank you.
tibalah kami di pos lapangan yang ditandai dengan adanya gua dan bekas pondasi bangunan atau semacam bongkahan bangunan lama. Di sini kami temukan sesajen yang mungkin bekas peziarah. Bau belerang lumayan menyengat, atau angin berhembus kencang. Ya boleh buat onde, ini mau maaf ibu. Gunung Welirang benar-benar luas, didominasi tanah coklat, pasir vulkanik, dan kerikil abu-abu khas gunung aktif, seperti yang ada di Ijen dan Semeru. Mendekati puncak seperti ini, biasanya tercium bau asap lerang yang lumayan mengganggu. Iya, semua itu di luar kono kae. Semakin mendekati puncak, kepulan asap belerang dari kawah juga bisa terlihat. Nah, disinilah teman-teman harus mulai menyiapkan masker atau selayer basah. Terlihat panorama beberapa kawah bekas letusan dengan tumpukan belerang dan asap mengepul dari dasar kawah. Pendaki sebaiknya melengkapi diri dengan masker atau selayer bila berada di puncak Welirang karena gas belerangnya cukup tinggi. Setelah melewati serangkaian rintangan, sampailah kami di puncak Gunung Welirang. Kita dapat menikmati kemegahan alam dan luasnya bebatuan. Di sebelah kiri terdapat pemandangan Gunung Penanggungan dan Arjuna. Beler seneng kali ibu. Oh ya teman-teman, aku ada sedikit tips buat teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Welirang. Yang pertama, pastikan bawa masker atau selayer ya, karena bau belerang di sini benar-benar lumayan. Kemudian yang kedua, jika berkabut, sebaiknya tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Kabut yang bercampur dengan asap belerang yang pekat di jalur pendakian bisa berdampak buruk, seperti tersesat. Dan yang ketiga, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan ambil apapun kecuali foto, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Oke, sampai sini dulu perjalanan kita kali ini. Video selanjutnya adalah perjalanan lanjutan dari ini, yaitu menuju puncak Gunung Arjuna.
pastiin minggu depan nonton ya teman-teman. Sekian, see you on the next trip and salam lestari.